Bagi sembahyang jemaah di masjid lain kerana masjid tempat dia tinggal tak betul baca. Tapi anak dia sembahyang masjid dekat dia tinggal. Pelik juga. Dah guana ni. Jawabnya kadang-kadang nafsu belaka. Dia tak pergi sembahyang surat di masjid. Dia tentu imam baca tak betul. Dia baca tak sedap sikit harang. Nak. Jadi atas lasang tu nak kita tinggal satu-satu jemaah, biarlah ada hukum. Biar ada sandaran yang tepat di sisi syarak. Kalau betul dia baca tak betul, kita kena betul. Kita betul dia tak mau dengar juga, tak apalah, kita tak mau sembahyang dengan dia pun. Nak. Kadang-kadang kita kopling saja tak betul. Tapi kita tak tegur pun dia. Nak, kadang-kadang tegur tak kena depan orang ramai. Nah, dia tu imam, mana boleh tegur depan orang ramai? Tegur slow dah. Nah, jangan we orang dengar. Ni dia faham. Tok imam macam dia gitu. Macam budak-budak bodoh. Dia kata gitu. Nah, jadi kalau tok imam macam tak betul, kopling. Boleh komen. Kat mana tak betul khabar. Tok imam pun betul. Puas hati dah. Puas hati. Bayang situ. Tok imam tak mau dengar. Jenis kerak-kerak. Nah, tak mau dengar. Tak ada arah. Kita boleh semayang kat lain. Faham? Boleh tak kita tumpang solat pada imam yang sedang solat sunat dua rakaat? Jawabnya boleh. Bila imam solat dua rakaat, imam pun salam, kita ada dua rakaat lagi, kita naik tambah. Lepas solat